durian rundu guys. Oh my god, hari ini saya mau memasak ya teman-teman. Kalian bantu kita memasak ya, dan kalian harus nonton video ini sampai habis ya. Oke guys, waduh, kita bakalan masak dulu. Kita lihat, ini bukan kamar kita. Ini bukan kamar kita Ipin. Ini kamar kita Upin. Coba lihat. Iyalah bukan. Ini bukan kamar kita. Kenapa di luar ada? Ada suara ombak. Ada suara ombak. Iya, ada suara ombak di luar. Sepertinya di luar ada lautan deh. Apa? Ada lautan? Oh iyalah, di luar ada laut teman-teman. Wah bisa mandi nih. Oke guys, kita nggak jadi masak deh ya. Kita bakalan mandi teman-teman. Oh my lord. Mandi. Tapi kenapa rumah kita bisa pindah ke laut ya guys ya. Lihat. Oke kita bakalan mandi guys. Oh my god, dalam sekali udah kita mandinya guys ya. Oke kita bakalan naik dulu teman-teman. Saya bakalan coba memastikan apakah rumah kita pindah ke laut atau kita yang pindah. Wah! Rumah kita ternyata yang pindah ke laut teman-teman. Wah gimana ini? Rumah kita ada di pantai nih. Waduh, apa gimana nih apa? Kenapa rumah kita ada di pantai teman-teman ya? Oh my god, nih nggak bener nih. Oke guys, saya bakalan coba selidiki dulu. Ini beneran rumah kita di pantai atau gimana nih? Saya bakalan coba hancurkan satu blok dulu ya guys ya. Nah ini dia, saya ambil ini sand, pasir kan bener, bener pasir Ipin. Rumah kita pindah ke pantai itu gimana nih? Aduh, aku juga nggak tahu Ipin. Tapi kita memang ada di pantai. Tadi kan sudah mandi. Itu beneran air asin, Upin. Iya loh. Wah, oh, lihat teman-teman. Lautannya. Wow, ini samudra guys. Opa, kenapa rumah kita bisa ada di sini, Opa? Waduh, Opa nggak tahu, Upin. Tadi Opa kan masih nonton. Opa juga dikasih tahu sama Ipin kalau rumah kita ada di pantai. Nah, ini yang saya nggak tahu, teman-teman. Oke lah ya, supaya kita bisa bertahan hidup, saya bakalan coba dulu sedikit mencari kayu teman-teman. Cari makan dulu deh ya. Untung kita bisa di sini masih ada kayu ya. Jadi masih bisa survive teman-teman. Oke, kita harus sedikit demi sedikit survive supaya tetap bisa menghasilkan guys ya. Oke. Kemudian kita bakalan crafting dulu, crafting table. Nice. Kemudian kita bakalan taruh di sini dan saya bakalan bikin kapak dulu ya guys ya, supaya kita bisa mencari. Ah, kamu mau makanan apa? Iya, itu adalah makanan terakhir Upin, supaya kamu bisa mencari makanan yang lain. Oke. Mana kapak kita guys? Oke guys ya, kita bakalan coba tebang-tebang pohon ini guys. Oh my god, cari kayu yang banyak supaya kita bisa mencari makanan guys ya. Harus tetap bertahan. Ya, ada ayam. Ada ayam tadi di sini ya. Oke. Mana ayamnya? Wah hilang. Tadi saya melihat ayam di sini guys. Atau itu hanya halusinasi? Oh my god. Duh, harus hati-hati nih. Saya di sana kan ada furnace ya. Jadi saya bakalan coba panggang dulu ayam ini supaya kita kenyangnya lebih lama guys ya. Oke, ini saya sudah mulai lapar teman-teman. Masak dulu ya ayamnya teman-teman ya. Di sini masih ada furnace yang banyak. Saya bakalan coba masak ayam. Nice. Dan kita bakalan lanjut lagi cari ayam guys. Di mana ada ayam di sini ya? Kenapa di sini tidak ada ayam guys? Oh my god, di sini tidak ada ayam. Oke, saya bakalan coba ke bagian sana ya teman-teman ya. Siapa tahu di sana saya harus makan dulu nih. Sudah berkurang ini guys. Kita sudah lapar ternyata teman-teman ya. Oke, nah sudah dapat dua nih makanannya. Mantap. Makan dulu Ipin. Oke guys, kita bakalan coba bertahan hidup di sini. Semoga bisa mendapatkan makanan yang banyak ya teman-teman ya. Saya bakalan coba masuk ke dalam hutan. Ipin, kau ikut cari makan. Ikut. Aku mau cari makan juga Ipin. Lapar nih. Oke guys, kita bakalan coba lewat sini ya guys ya. Nice. Lewat di sini sambil nyari pohon juga boleh ya guys ya. Oh, ternyata saya berhalusinasi teman-teman ya. Di sini saya tadi lihat ayam, ternyata bukan ayam gitu loh. Oke, kita bakalan ke bagian sini. Tidak ada apa-apa ya. Lihat teman-teman, kenapa rumah kita bisa pindah ke sana ya? Masih jadi misteri nih guys. Kenapa rumah Upin Ipin bisa langsung ke pantai guys ya? Oke, di sini sepertinya ada ledakan dan kita bakalan coba lanjut di sini squid. Ada ayam guys, nggak ada ayam teman-teman ya. Kita bakalan ke sini guys. Nah,
Ini ada nih, ada domba Ipin. Nice, bisa makan nih kita guys. Untuk hari ini kita bisa makan teman-teman. Mantap. Tapi nggak ada daging guys. Wah, dombanya nggak ada daging nih. Wah, gimana ini? Dombanya cuman punya wool. Di sini dombanya nggak ngasih kita daging guys. Kita cuman dikasih wool. Oh my god. Oke, lewat sini ya. Waduh, ternyata dombanya nggak ngasih kita daging. Ipin nggak ada lagi. Ipin! Wah, hilang Ipin teman-teman. Oke, saya bakalan survive dulu sendiri. Oh my god. Ini apa dah yang bisa dimakan nih kalau kayak gini guys ya? Ini makan jamur bisa kah? Oke ya, saya bakalan coba rebus jamur nanti ya guys ya. Ya hujan! Ya hujan! Ya berteduh dulu. Ya rumah kita ada di sana malahan. Oh, hujan teman-teman. Hujan badai ini. Waduh, sendirian saya. Oke, saya bakalan coba cari dulu tempat perlindungan yang aman ya. Di sini saya bakalan coba bikinkan dulu kayu. Hati-hati ya teman-teman. Di sini nanti ada creeper, skeleton dan zombie itu kan gawat ya. Oke, saya bakalan coba berteduh di sini teman-teman. Oh my god, petirnya teman-teman. Ngeri, mana saya nggak bawa makanan. Oh my god, di sini nggak ada apa dah. Saya cuma bisa berteduh di sini teman-teman. Aduh, saya harus pulang nih. Oh, itu Ipin, Ipin. Halo Ipin. Oke, sudah dapat makanan kah Ipin? Skeleton, nih skeleton datang di sini Ipin. Tolong, tolong, tolong Ipin. Oh my god, guys. Skeleton. Waduh, saya harus berteduh di sini teman-teman. Wah, itu rumah kita ada di sana, guys. Waduh, gimana ini, guys? Apa itu Ipin, Ipin? Ada air bah, Ipin. Ada air bah menuju ke rumah kita Ipin. Wah, lihat teman-teman. Ada air bah. Tidak. Wah, tsunami itu tsunami Ipin, tsunami. Tsunami Ipin. Waduh. Gawat nih teman-teman. Saya bakalan bikin tempat yang tinggi supaya saya tidak kena tsunami, guys. Lihat, lihat, lihat. Oh, tidak. Rumah kita bakalan kena tsunami, guys. Waduh. Tidak, guys. Rumah kita kena tsunami. Waduh, saya harus berada di tempat yang tinggi. Sabar, Ipin, sabar, Ipin. Sudah. Oh my god, guys. Ada air bah. Opa masih di dalam. Oh my god, teman-teman. Gimana ini, Ipin? Waduh. Gimana cara kita memperingatkan Opa ini? Lihat, teman-teman. Waduh, ada tsunami. Tidak. Tsunami, teman-teman. Wow, rumah kita masih selamat ya. Rumah kita masih selamat, teman-teman. Oke. Okay. Waduh, tapi masih lebih tinggi, teman-teman. Airnya makin tinggi, teman-teman. Oh my god, Ipin. Apa yang harus kita lakukan, Ipin? Saya nggak tahu, Ipin. Lihat, airnya makin lama makin naik. Makin tinggi tuh air. Jangan sampai rumah kita nanti tenggelam kena tsunami, Ipin. Opa ada di dalam rumah, kan? Iya, Opa ada di dalam rumah. Lihat-lihat, teman-teman. Tsunami sudah sampai sini. Tsunami sudah sampai. Kau pintar, Ipin. Kau pintar, Ipin. Bikin-bikin jembatan, bikin jembatan. Ayo, Ipin. Kita bikin jembatan. Opa, tunggu kita, Opa. Lihat, teman-teman. Air bahnya sudah makin tinggi, loh. Oh my god, Opa. Tunggu kita, Opa. Lihat, guys. Airnya makin lama makin tinggi. Oke. Harus dihentikan ini. Gimana cara turunnya, Ipin? Saya masih bawa kayu 38 nih. Semoga sampai ya, guys, ya. Ini sepertinya sudah cukup tinggi. Semoga airnya tidak langsung ke sini, ya. Oke, sudah, Ipin. Sudah di... Oke. Opa, Opa, sini, Opa. Opa, sini, Opa. Ada tsunami, Opa. Ada air bah. Ayo kita pergi, Ipin. Ipin, Opa takut. Nanti rumah kita tenggelam. Iya, itu dah, Opa. Ayo kita naik. Kita naik, Ipin, Ipin. Gimana cara kita naik nih? Lewat sini. Lewat. Ayo, Opa. Lewat sini, Opa. Lewat sini, nice. Oh, Opa juga sudah bawa blok ya. Oke, guys. Kita bakalan coba naik ke tempat kita tadi. Dan melihat rumah kita tenggelam. Oh, tidak. Rumah kita bakalan tenggelam ini, guys. Kena tsunami ya. Wah, Ipin jatuh. Oceh, itu bocah jatuh, teman-teman. Oh, my God. Nah, sudah sampai sini. Nah, jembatannya sudah, guys. Wah, tidak. Tsunaminya makin tinggi, teman-teman. Kita harus segera ke tempat yang aman. Oke, sepertinya di sini lebih aman. Kita bakalan coba lihat tsunaminya apakah makin dekat ya, guys, ya. Oke, teman-teman. Kita harus ke sini, guys. Wah, lihat airnya sampai sana nih. Airnya cuma sampai sana. Oh, enggak, guys. Lihat terus ke depan ya. Airnya terus mengarah ke daratan, teman-teman. Kita harus lihat terus air ini apakah sampai membanjiri rumah kita gitu, guys, ya. Mungkin dari sini deh ya. Saya bakalan coba lihat, teman-teman.
cuma kita masih bisa selamat ya. Oh, ternyata tsunami-nya tidak terlalu cepat ya jalannya. Jadi kita masih punya waktu buat melihat rumah kita, guys. Kita nyemplung dulu ya. Wah, masih aman nih, teman-teman. Wah, wow, dalam ternyata tsunami-nya, teman-teman. Ini adalah air bah tsunami, entah dari mana datangnya. Rumah kita kena tsunami. Oh my god. Oh my god, teman-teman. Oke, saya bakalan coba lewat sini, guys. Oh my god. Wah, rumah sudah terendam nih rumah kita dengan air bah, teman-teman. Oke, dikit lagi ternyata rumah kita sudah bakalan hancur, teman-teman. Sudah terendam semua nih rumah Upin Ipin dengan air, guys. Oh my god, lewat sini ya. Oh my god, guys. Wah, lihat. Besar sekali, guys. Tsunami-nya tidak. Rumah kita bakalan hancur, guys. Rumah kita bakalan hancur, guys. Waduh, saya bakalan coba menyelamatkan diri dulu, teman-teman. Wah, tinggi banget ternyata. Padahal hujannya sudah reda, guys. Tapi air bahnya masih wah, tinggi sekali. Oh my god. Tinggi sekali, teman-teman. Sampai segitu airnya, loh. Waduh, makanan kita juga sudah habis, guys. Tidak bisa dibiarkan nih, guys. Kita terjebak di pulau atau di dunia yang tidak tahu di mana, yang dombanya tidak ada dagingnya, tapi malah kena tsunami, guys. Oke lah ya, sampai di sini dulu, teman-teman, video kita hari ini. Fix, kita bakalan meninggal, guys, di detik terakhir. Rumah kita kena tsunami dan kita juga bakalan kena tsunami juga, guys. Oh my god, saya sudah pasrah nih. Sini tsunami, sini, kenain saya aja ya. Udahlah, teman-teman, rumah kita sudah terendam juga, makanan gak ada. Kita juga tidak bisa nyari makan karena dombanya tidak ada daging, guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.